Wadah, geng, bersama aku Gizam 90 YTC, geng. Bersama aku Gizam 90 YTC. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe lagi. So, kita main GT7. Aku nak beli kereta. So, jom kita masuk ke brand central ni untuk kita beli kereta. Aku nak beli kereta baru, kereta favorite aku. Dan aku tak tahulah sama ada kereta ni laju atau tidak, kan. Sebelum tu, kita tengok dulu kereta apa yang aku ada dekat dalam GT7 ni. Awal-awal dah tengok GT, bukan GT. Awal-awal dah tengok ni lah, Dodge Charger. Macam lawa tak lawa dalam dia. SRT, Hellcat. Betul-betul lawa. Tapi kita tak nak guna yang ni, kita akan guna yang lain. So, jom kita tengok apa yang ada aku punya dalam GT7 ni, kereta-kereta apa yang aku ada. So, ni charger, kita ada fillet, kita ada skill roko, CB-FF5, Mini Cooper S, DC5, DC2, Integra DC2. Kita ada Lancer Evolution 5 ke 6 ke 4, 5. Kita ada Civic EK988. Kita ada Toyota Aquas, yang ni yang percuma aku dapat. Kita ada Honda Jazz, yang ni pun percuma aku dapat. Kita ada Renault Clio, Clio lah macam tu lah nama dia. Ini pun aku dapat percuma. Dan kita ada Suzuki Swift Sport, yang ni yang tahun 2017 punya. Kita ada Fiat, kita tak tahu ni model apa ni. Kita ada Volkswagen Beetle. Dan kita ada Mazda Demio. Ini semua kita percuma lah. Kecuali aku beli DOS, Honda Civic dengan Lancer Evolution. Yang lain semua aku dapat percuma. Dan aku hari ni duit dah ada 223,475 coin. Nah, macam tu lah. Aku nak pergi beli kereta lain pula, Grand Central. Aku nak pergi ke Asia Pacific sebab aku nak beli kereta Asia. JDM, 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 JDM. So, kita ada Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Subaru, Afila, Lexus, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi. Dan kita akan masuk ke Nissan. Kereta yang aku akan beli, Nissan. Sebab Honda aku dah ada, Toyota aku dah ada. Toyota aku dah ada. Maksud tak ada kot. Mitsubishi aku dah. So, jom kita masuk ke showroom. Ni harga-harga dia. Tu semua harga-harga dia. Akhirnya aku dapat. Dekat sini aku nak beli kereta ni. Nissan Skyline. Godzilla. Tapi aku tak tahu nak beli yang mana satu. Sama ada aku nak beli yang ni semua, ataupun aku nak beli yang biasa ni. Aku pun tak tahu lah. Nak beli ni semua ke nak beli ni. Kalau yang ni horsepower dia 564. Kalau ini horsepower dia 591. Tapi macam Nismo ni dah agak pendek sikit. Yang ni pun ada juga. Tapi aku rasa macam kena kumpul duit lagi lah kan. Nissan Silvia. Yang ni pun ui, Godzilla juga. Tapi ni 450 coin kena kumpul. Ini memang smart lah. Api semua harga 1,600,000. Wah, aku rasa aku pilih yang tak banyak beza pun ni semua dengan ni. Aku beli yang ni, beli yang ni lah. Sekejap lagi aku beli fight dia. Aku beli fight sekejap lagi. Modify dia apa ni? Aku pilih warna apa? Ada warna putih, kita ada warna kelabu, silver, kita ada dark metal grey, ada black, orange, merah, blue muda, blue pearl, apa ni, ni macam navy blue lah. So, macam kalau beli warna hitam ni, macam okey gak, tapi dah gelap sangat kan. Macam mana? Kalau mana yang lawa? Warna putih, warna putih nampak biasa sangat lah.
Aku rasa macam nak ambil kali ni lah. Sebab kali ni yang aku cakap lawa kan. So kita ambil kali ni. Lepas tu kita purchase 94,770. Faham. Labo di. Haha, Godzilla. Oh, itu dia. Itu punya Nissan Skyline. Kita tengok dulu. Ni dia punya dalaman lah. Cantik, tak cantik. Kita tengok, ni aku punya. So ni dia Nissan Skyline aku. Memang cun lah dalam dia. So, kita tengok dulu dalaman dia. Lepas tu kita setting. Pada yang korang yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa tekan butang like, share, subscribe gang. Demo gang. Bagi aku dapat 10k gang. 10k gang. Kalau ada kat Super Tank tu, korang bagilah, belanjalah aku kopi. Tekan butang Super Tank tu, belanjalah aku kopi gang. Okay ni. Oh, cantik guys. Sekejap lagi kita tune kita ni. Ui, lampu ni yang buat aku suka ni. Siapa yang suka? Hei, cantik tak cantik? Pusing, pusing, pusing. Okay. So kita beli tune dulu sebab kita ada 128. Tune dulu. Sport, club sport, semi-racing, racing. Kita terus masuk pada ni lah. Most main performance. Saping guys, saping. RM20,000. Masuk sini. Naikkan horsepower dia. Kita porting sikit. Turbo ni kasi basah sikit. Ui, dah 620 horsepower. Kita tukar filter. Dah 638. Exhaust ni kena ni. Ui. Kita lowerkan sikit. Sekarang ni ketinggian dia 1370. Kalau kita lower 1355. Okay guys. La 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 la. Boleh aku nak buat anti-lag system. Racing bracket drill. This racing bracket slow. Yang mana satu aku nak ambil ni? Oh, beza dia. Ambil ni lah, ada lubang-lubang sikit. Ha, macam tu nampak. Right, balance corner, controller. Ini apa ni, top itu. Ini tak menghasilkan yang best-best. So, ni 7,000 ni class spec. Kita jalankan je. Racing itself, racing medium. Racing medium lah. 27 tak cukup lah. Ni lah. Ambil hard ni lah hard. Nah. Habis duit. Haha, tinggal 505. So kata kita test. Panas lah. Tunggu buka kipas sekejap. Dah malam lah ni. So, jom kita berlumba. Menggunakan Godzilla.
mana kita masuk ke mana, kita test yang ni lah. Kita test ni, tapi ni 9 lap. Kita main Asia dulu lah, main Asia. Kita main Asia dulu, kita main yang ni lah. High speed ni, Japan ni. So kita main FF ni. Kita ni tak boleh. Pun tak boleh lah. Kita cuba yang ni. Cuba yang ni. Kita main M Sunset lah. Siapa yang belum subscribe tu, tekan butang subscribe, gang. Kita cuba Godzilla Skyline R35. Kita tengok macam pergi dia. Oh ni aku guna manual eh. Bila apa-apa dah kena potong lah. So kita cuba potong dia. Oh no, 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 no. Habis semua kena langgar. Pujar balik. Aku guna joystick je, bukan guna steering wheel. Jom kita kerja. Ui laju geng. Kejap je aku dapat kejap balik. So sekarang aku nombor 17. Disebabkan ada kemalangan sikit, kejar dulu. Ui lagi sekali accident. Aduh kacau lah. Aku lupa view sekejap. Belah belah lama gini. Oh biar juga lain menu ni. Nah kita kejar pusing ni tadi. Oi. Aku nombor 12. Last lap. Ui. Agak kasar sikit aku main ni. Laju betul skyline ni.
Bunyi tu tu sedap tu lah. Weh, dia tiba ada iPhone. Belah lah iPhone. Belah lah masuk bis. Weh, Bugatti. Kejap. Walau macam mana pun aku dapat nombor 3. Boleh lah geng. Okay lah, dapat nombor 3 pun kan. Okay, jom kita tengok balik. Kita tengok balik persembahan tadi. Thank you.
Korang yang tengah tengok tu, nampak tak button subscribe tu? Apa lagi? Tekanlah. Kecik.